الإيمان تي في سرنا بنبوع الإيمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin para pemirsa Al Iman TV dan pendengar radio Suara Al Iman semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Saudaraku, kita akan melanjutkan mengkaji sebuah risalah kecil karya Alimul Al Mulkoyim yang ditulis kepada salah satu saudaranya. Sebuah risalah kecil, namun syarat dengan wasiat, syarat dengan nasihat, Agama yang dibutuhkan oleh semua kaum muslimin laki-laki dan perempuan dibutuhkan oleh kita semua dalam menjalani agama kita dijelaskan bahwasannya uh, sebaik-baik Manusia itu adalah manusia yang diberkahi, dimanapun dia berada, dan keberkahan seseorang yang paling berkah, yaitu dia yang mengajarkan, mendakwahkan, dan memberi hidayah manusia, orang lain. kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dijelaskan juga tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai derajat yang mulia ini, derajat yang tinggi ini. Dan telah dijelaskan juga caranya dua dan tiba, tidak boleh tidak yaitu yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Kemudian berikutnya akan dijelaskan prinsip yang lainnya yang dengannya seorang akan sempurna sehingga dapat menggapai derajat yang tinggi seorang yang berdakwah dan diikuti menjadi panutan di dalam agama bagi orang-orang yang bertakwa. Kataymul qayyim. Wa kama annahu subhanahu allaqal imama fid din bisabri wal yakin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan menggantungkan keimaman panutan dalam agama itu dengan dua hal kesabaran dan keyakinan li aslaini Ayat tersebut juga mengandung atau mencakup dua prinsip yang lainnya selain sabar dan yakin ada yang lainnya yang harus terpenuhi ayat ayat yang dimaksud yaitu surat as-sajdah ayat 24 firman Allah subhanahu wa taala wajalna minhum aimmatayyah duna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami dari ayat ini kita telah jelaskan bahwasanya seorang itu tidak akan pernah bisa jadi imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa ya kecuali apabila dia bersabar ini diambil dari firman Allah lama sabaru dan dia yakin yaitu diambil dari firman Allah wa kanu bi ayatina yuqinun dan ayat ini masih ada dua pokok dan dua prinsip dua syarat yang 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 harus terkumpul selain dua syarat yang sebelumnya. Yang pertama, ada Allah ilallah wahidayatu khalqih, yaitu berdakwah kepada Allah dan memberi hidayah makhluk Allah, yaitu memberi hidayah orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yahduna ya para imam ini sifat mereka yaitu mereka memberi petunjuk yaitu berdakwah mengajarkan agama mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala Asani yang kedua hidayatuh bimma umira bihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan manusia memberikan hidayah kepada manusia dengan apa yang diperintahkan kepadanya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. yaitu di dalam dia berdakwah tidaklah dia berdakwah kecuali dengan jalan dan cara yang dilalui dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. muqtada bukan sesuai dengan akal mereka, tidak. dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. wa dan politik-politik mereka. perasaan mereka ini bagus ini enak ini baik dah wataklid asla burhani Allah atau dengan mengikuti kakek me kakek moyang mereka tanpa keterangan tanpa bukti tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. diannahu qol karena Allah taala berfirman yahduna bi amrina mereka memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami yaitu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sunnah dan ini penting saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah Jadi, seorang imam, seorang panutan yang sebenarnya dia yang berdakwah, yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agamanya Allah, dengan cara... Yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan, sesu, bukan mengikuti kelompok mereka sendiri, tidak pula dengan perasaan mereka sendiri melalui mimpi, atau takwil-takwil -ta yang lainnya, atau dengan pendapat-pendapat mereka, perasaan-perasaan mereka tidak namun sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Adapun yang tidak tidak melalui jalan tersebut, tidak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia seorang uh, imam seorang kepala yang masyhur yang diikuti oleh banyak manusia maka hakikatnya dia bukan imam al-huda bukan imam petunjuk bukan panutan dalam hidayah akan tapi imam dolalah namun, dia adalah imam panutan dalam kesesatan. Oleh karenanya, jangan tertipu. Ukuran kebenaran bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya orang yang loyal kepada dia, tapi ukuran kebenaran yaitu manakala dakwah tersebut menyeru kepada... Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan dengan ucapan yang ringkas, dakwah yang benar yaitu ad-da'wah ilal masyru'i bil masyru'. Ad-da'wah tu ilal masyru'i bil masyru'. yaitu dakwah kepada yang masyru' yang disyariatkan yaitu sesuai dengan syariat bil masyru' dengan cara yang sesuai dengan syariat pula dakwah kepada yang hak dengan cara yang hak ini tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan adapun dakwah kepada selain hak tentu salah Adapun dakwah yang hak, tapi caranya tidak hak juga salah. Namun dakwah itu adalah kepada yang hak dengan cara yang hak. Karena hakikatnya dakwah itu ibadah. Dakwah itu ibadah, bentuk pengabdian, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya caranya juga harus sesuai dengan yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dakwah kepada Allah bukan kepada kelompoknya, bukan untuk membesarkan organisasinya. Ha, tidak, tapi dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga caranya dengan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Bukan yang dengan membuat jamaah jemaah bukan dengan membuat gaya-gaya uh, baru yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. atau gaya-gaya cara-cara yang bersumber dari mimpi-mimpi uh, guru-gurunya tidak. Namun bersumber dengan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah jelas, tegas dengan pemahaman salaful ummah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kemudian kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim al jauziyah Fahadihi arba'atu usul Tadhammanat hadihi al-ayah Inilah Empat Pondasi, empat prinsip Yang terdapat dalam ayat tersebut Ayat Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka para imam, para panutan mereka memberikan hidayah ya berdakwah bi amrina dengan cara yang kami perintahkan lama sabaru ketika mereka bersabar dan ketika mereka meyakini ayat-ayat kami. Naam. Baik. Adapun dua uh, prinsip yang sebelumnya, yakin dan sabar, itu adalah jalan jalan untuk menjadi panutan jalan untuk menjadi panutan jadi orang yang seorang hamba yang uh, ingin menjadi di antara orang yang Allah muliakan dengan menjadi panutan bagi orang-orang yang beriman maka dia harus ada padanya dua karakter tadi sabar dan yakin Adapun dua yang berikutnya merupakan hakikat dari panutan tersebut, yaitu dia berdakwah, ya berdakwah kepada berdakwah kepada manusia, mengajak perajaran Allah, baik dengan lisannya atau dengan keadaannya, dengan dia sebagai contoh. Uh, yang ketiga adalah eh dakwahnya dia sesuai dengan e, perintah Allah. Dakwah kepada yang masyru' dengan cara yang masyru'. Jadi bukan asal dakwah. Ya, bukan asal dakwah, bukan asal ngajar, bukan asal menyeru kepada manusia untuk tidak marah, untuk tidak mengeluh dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Subhanahu wa ta'ala Ini hakikat kesabaran Dan kesabaran itu Sangat penting sekali bagi seorang Di dalam agamanya Bahkan kesabaran itu Dalam agama Seperti kepala Dalam jasad Seperti kepala Dalam jasad Karena agama ini ya semuanya ya, agama ini semuanya maksudnya dalam beragama butuh kepada kesabaran kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala ini butuh kesabaran tidak gampang tidak mudah tidak mudah seorang itu salat menjaga salat sehari semalam lima waktu seumur hidupnya tidak mudah seorang itu untuk mengeluarkan sebagian hartanya berupa zakatnya. Ya. Tidak mudah bagi seorang itu berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Tidak mudah seorang itu ya yang harus mengeluarkan harta banyak melakukan perjalanan yang berat, yang susah untuk menunaikan ibadah haji, meninggalkan keluarganya. Ya, beberapa hari beberapa waktu yang panjang jauh dari keluarganya ini semua berat termasuk yaitu ketika diuji dicoba ya diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala maka sabar adalah perkara yang paling penting dia adalah kepala ya bagi seseorang dalam menjalankan agamanya. Perkara yang penting, semuanya butuh kepada sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah mati. Jadi orang harus bersabar sampai mati dia. Jadi istilah sabar kesabaran sudah habis kesabaran ada batasnya itu salah tidak ada dalam Islam Islam itu sabar dalam Islam tidak ada batasnya sabar itu sampai mati dan sabar ibadah yang agung pahalanya innamayafasabiruna ujurahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan dengan pahala tanpa batas, pahala yang sangat besar sekali. Nah saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dan sabar menghadapi cobaan-cobaan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ini luar adalah pengertian yang mencakup tiga macam sabar. Nah. Saudara Jadi kita harus sabar. Ya, dalam menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar adalah kunci surga ya jalan menuju surga Allah dan jalan untuk selamat dari uh, siksa Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala sabar dalam sebuah hadis di mana hadis ini menjelaskan dan membedakan antara orang beriman yang penyabar dengan orang beriman dengan 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 orang yang bermaksiat yang menentang Allah dan bermaksiat jadi hadis ini kaitan dengan penciptaan surga dan neraka Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah ketika Allah ta'ala menciptakan surga Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril. Panggil malaikat Jibril dan menyuruh malaikat Jibril untuk melihat surga. Jibril pun pergi dan melihat bagaimana kenikmatan yang luar biasa dalam surga. Ya. Kenikmatan yang kita semua mengetahuinya, kita mengetahuinya. dengan kabar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, seperti yang kita ketahui namun hakikatnya lebih dari itu. Ya, lebih dari yang terlintas di hati kita. Kenikmatan surga masih di atas apa yang terlintas di benak kita dari apa yang kita tahu dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya Malaikat Jibril setelah itu kembali kepada Allah dan mengatakan bahwasannya tidak mungkin ada orang mendengar surga, mendengar surga kecuali dia akan memasukinya kecuali dengan dia akan memasukinya kemudian Allah perintahkan agar jalan menuju surga itu dipenuhi dengan berbagai cobaan berbagai rintangan sesuatu yang tidak disukai dipenuhi dengan itu setelah itu kemudian Allah perintahkan Jibril sekali lagi untuk melihat surga. Lalu kemudian Jibril melihatnya lalu kembali dan mengatakan ya bahwasanya demi Allah, <coughs> demi Allah saya khawatir tidak ada satupun yang mau memasuki surga. Jadi berikutnya setelah Allah Ta'ala jadikan jalan menuju surga itu penuh rintangan, penuh cobaan, penuh dengan kesulitan. Jalannya dipenuhi dengan apa yang tidak disukai oleh jiwa. Jibril pun putus asa. Jibril pun sampai-sampai mengatakan, "Saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surga, yang mau masuk ke dalam surga." kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan begitu sulitnya jalan menuju surga dan tidak akan sampai ke sana kecuali orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan Allah. Ya, sabar dalam menjaga akidah tauhidnya, sabar menjaga salat lima waktunya, berjamaah di masjid, sabar dalam menunaikan zakat hartanya, puasa di bulan Ramadan, sabar dalam menunaikan ibadah haji, sabar dalam berbakti kepada orang tua, memuliakan tetangga, taat kepada suami, sabar dalam menghadapi banyaknya kekurangan istri, sabar dalam mendidik anak yang dia kerjakan semua karena Allah Subhanahu taala itu yang paling penting. Dia kerjakan semuanya itu ikhlas karena Allah. Itu yang bikin berat. Nah, adapun adapun banyak orang itu begitu mudah, begitu ringan dia, mudah dia membantu orang lain, ya kan? Memberikan hartanya kepada orang lain. Tapi itu ketika dia lakukan karena ingin dipuji, ya karena ingin mendapatkan apa namanya hati, mendapatkan tempat di hati manusia, maka ringan bagi dia, atau ingin dia mendapatkan kedudukan tertentu, ya karena ingin uh, mendapatkan kursi, ingin menjadi uh, kepala daerah, keluarkan semua, mudah begitu. Tapi manakala itu dia kerjakan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka beda lagi. Butuh kesabaran khusus, butuh kesabaran ketika itu. Tidak mudah. Maka dibutuhkan ketika itu adalah kesabaran. Ah, masih hadis yang tadi. Kemudian setelah itu ketika Allah menciptakan neraka, Allah panggil Jibril, perintahkan Jibril untuk melihat neraka. Maka Jibril pun pergi dan melihatnya. Lalu Jibril mengatakan uh, bersumpah kepada Allah, dengan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah dan mengatakan uh, saya kira tidak akan ada yang masuk ke neraka. Itu karena azab yang pedih, siksa di sana. Begitu mengerikannya neraka jahanam tersebut sampai-sampai Jibril -sampai mengatakan tidak akan ada yang mendengar neraka melainkan dia akan dia tidak akan masuk ke dalamnya. Dia tidak akan masuk ke dalamnya. Maka Allah perintahkan agar jalan ke neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Dipenuhi dengan yang menyenangkan jiwa, menyenangkan hati, menyenangkan pandangan. Kemaksiatan-kemaksiatan itu dipenuhi dengan dengan hasrat jiwa. Uh, Lalu setelah itu Jibril disuruh lagi melihat neraka. Kemudian setelah itu Jibril mengatakan demi Allah, demi Allah saya khawatir tidak ada satu pun yang selamat darinya. Maka butuh kesabaran untuk selamat dari neraka. Jadi sabar memang benar-benar seperti kepala ya di jasad dalam agama ini. Sangat penting sekali dalam dalam menjalankan ketaatan kewajiban kepada Allah butuh sabar dalam menjauhi e, yang diharamkan oleh Allah swt menjauhi kemaksiatan menjauhi dosa yang itu adalah jalan kepada neraka juga butuh kepada kesabaran termasuk juga ketika kita diuji dengan musibah juga butuh kesabaran bagaimana sabar e, bagaimana sabar namanya dalam menghadapi musibah cobaan sabar tersabar dalam menghadapi musibah cobaan adalah yaitu kesabaran seseorang di awal hempasan musibah tersebut ini hakikatnya jadi sabar dalam menghadapi takdir Allah yaitu sabar dalam hempasan pertama dalam hempasan pertama ini hakikat sabar yang sebenarnya ya adapun yang setelah itu ya itu sudah sudah bukan sabar tapi ini ada tabiat manusia ya yang 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 yang, yang, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala bersamanya lah kelupaan ya kan lambat laun bertambah hari bertambah minggu bertambah bulan hilang itu karena lupa dia lupa dan ini bukan sabar sabar sabarnya bukan di sini sabar itu adalah uh, dia bersabar yaitu pada hempasan pertama dari musibah tersebut menahan lisannya sehingga tidak keluar dari lisan tersebut apa yang diharamkan oleh Allah menjaga tangannya sehingga tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia bersabar dia melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala pun meridhoinya itu di di pada musibah di hembasan pertama. Di hembasan pertama. 6 Oh, saya sudah berusaha sabar tapi harus berusaha, harus bisa. Harus bisa. Makanya kita 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 harus tanamkan dalam hati kita bahwa surga Allah memang itu jalannya dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang kesulitan, ya kan? Apa namanya? Banyak durinya ya kan? tidak mudah, sebaliknya neraka Allah yang dipenuhi dengan siksa dengan adab. Yang pedih itu jalannya dipenuhi dengan syahwat, kecenderungan yang dicenderungi oleh hati kita. ini yang pertama, yaitu sabar. Yang kedua, al-yakin. Yang kedua, al-yakin prinsip dan karakter wajib ada pada seorang. yang ingin menggapai derajat yang mulia menjadi imam dan panutan dalam agama dia harus ada pada dia yakin apa itu yakin dijelaskan oleh alimam luqayyim al wal iman al jazim al thabit al ladhi la rayba fi wala taradud wala syak wala subah bi khamsati usul Yakin yaitu iman, percaya dengan keimanan yang mantap, yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan tidak ada subah, tidak ada kerancuan. Jadi, kepercayaan, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bi usul bi khamsati usul dengan lima prinsip dengan lima prinsip dengan lima landasan iman yaitu iman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya ya dan juga iman kepada takdirnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, lima hal ini Saudaraku rahimani rahimakumullah Hakikatnya adalah satu kesatuan. Adalah hakikatnya satu kesatuan. Di mana bila seorang mengimani sebagiannya, maka harus mengimani yang lain. Dan seorang yang kufur terhadap satu saja dari lima prinsip ini, ya lima prinsip ini, ya dan sebagian mengatakan enam, ya, Tapi beliau di sini menyebutkan lima, tapi sebagian enam. Jadi, dari lima atau enam prinsip ini, bila kufur satu saja, maka dia telah kufur kepada semuanya, karena hakikat satu kesatuan. Seorang yang iman, mengaku iman kepada Allah, maka dia juga harus iman kepada malaikat-malaikat Allah kepada kitab-kitab Allah rasul-rasul yang Allah taala utus mengimani yang kiamah mengimani takdir-takdir Allah Subhanahu begitu juga begitu juga orang yang mengimani contoh mengimani uh, kitab Allah Subhanahu wa taala orang yang mengimani kitab Allah di, otomatis dia itu harus mengimani yang lainnya juga mengimani Rasulullah SAW. Tentunya, kenapa? Karena dalam Kitab Allah dijelaskan tentang Kitab-kitab Allah, dijelaskan tentang malaikat-malaikat Allah, dijelaskan tentang Allah SWT, dijelaskan tentang hari kiamat, dijelaskan tentang, dan begitu saja. Ini satu kesatuan. Orang, siapa yang mengimani sebagian, dia harus mengimani yang lainnya, tidak boleh tidak. Dan bila mengkufuri, mengingkari satu saja, maka berarti dia telah mengkufuri kafir dengan seluruhnya dengan seluruhnya maka ini bukan sesuatu yang terpisah tapi satu kesatuan Zakaroha subhanahu fi qawlihi ta'ala lima hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya Laisal birra'an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib kebajikan itu bukan kalian menghadap ke barat dan menghadapkan wajah kalian ke timur ke timur atau ke barat walakin albirra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin akan tapi kebajikan itu yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan kepada malaikat dan kitab-kitabnya ya wan nabiyyin dan para nabi dan dan kitab-kitabnya dan para nabi dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 136 Umayyakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh wa fi dan dalam firman-Nya pada akhir surat Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi min wal mu'minun rasul uh, Rasulullah mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang beriman mengimani. Kolun amana wa malaikati wa kutubihi wa Semuanya mengimani, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kemudian kata ilmu "Wal iman bil yaumil akhir dakhilun fil iman bil kutub wa Dalam ayat tadi tidak disebut iman dengan hari akhir. Cuma disebut iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Ibnu mengatakan iman kepada yang memang enggak sebut karena dia masuk pada makna iman dengan kitab dan rasul. Sebab kitab Allah semuanya dan Rasul Allah semuanya di antara dakwahnya yang sama adalah menjelaskan tentang adanya menyeru agar beriman, dengan adanya yom akhir, hari akhir, hari kiamat, hari kiamat, dan juga sebagaimana, sebagaimana terkumpul dalam satu hadis, Nabi SAW dari hadis sahabat Umar yang panjang atau disebut juga dengan hadis Jibril. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Al iman antu minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal jamil akhir." Iman yaitu iman adalah iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat yaitu hari kiamat <tuh> fahadil usulil khams man lam yu'min biha falaisa bimumin lima pondasi ini lima prinsip ini padang siapa yang tidak menunaikannya maka dia bukan orang yang beriman maka dia bukan orang yang beriman ya. Tayib. Ini yang ke uh, ya, ini yang kaitan dengan hal tersebut. Wal yakin, ya kan masih yakin. Kemudian tentang yakin, apa makna yakin? Wal yakin an yakumal iman biha hatta tasir ka annaha muayyanah lil qab musyahadatan lah. Tayib. Bagaimana seorang itu yakin, yaitu yakin dengan lima prinsip tadi, yaitu an iman biha, yaitu imannya kepada lima hal ini, ya benar-benar dipupuk, benar-benar dimantapkan, hatta tasir ka'annaha mu'ayyanatun dilqalb, hingga seolah-olah dapat terlihat oleh hatinya. Musyahadatanlah dapat disaksikan oleh hatinya. Ini benar-benar mantap, tidak ada keraguan sedikit pun dengan lima hal tadi sehingga benar-benar seolah-olah dia melihat hal tersebut. Hal yang nyata. Benar-benar yakin meskipun tidak pernah melihatnya. Meskipun tidak pernah mengalaminya. Iman kepada Allah iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yom akhir. Nah, apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah iman kepada tiga macam tauhidnya. Mengimani rububiyahnya Allah, keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam kekuasaannya, dalam menciptakan, mengatur, dan memiliki semua alam semesta ini, dan uluhiyahnya mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya Allah Maha Esa, dalam peribadatan tidak ada sesembahan yang hak, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu iman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu Wa Ta'ala yaitu dengan menetapkan eh, dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang yang telah Allah yang, yang telah Rasulullah tetapkan untuk Allah dalam sunnah-sunnah yang sahihah tanpa ditakwil, ya tanpa diselewengkan dan ya, tanpa disamakan dengan makhluk ya kita tetapkan nama-nama tersebut kita tetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah tanpa kita takwilkan, tanpa kita serupakan, ya tanpa kita hilangkan semuanya atau sebagiannya. Nah, jadi dia berusaha Menanamkannya, meyakininya, dan yakin itu yaitu seolah-olah dia benar-benar melihatnya, seolah-olah benar-benar dia menyaksikan hal tersebut. Seperti apa dia dapat melihat dengan hatinya tersebut? Jadi, dia melihatnya sebagaimana uh, matahari dan bulan, ya, sebagaimana matahari dan bulan, bagaimana pandangannya melihatnya. Jadi, ada enggak yang? ketika melihat bulan kemudian salah kemudian mengatakan makna yang lain ada nggak yang salah ketika matahari terbit ya kan terang kemudian salah kemudian mengatakan benda yang menyebutnya dengan nama benda yang lain tidak mungkin jadi terang jelas ya yakin kalau itu matahari yakin kalau itu bulan sebagaimana keyakinannya terhadap Uh, begitu dia begitu begitulah keyakinan dia terhadap lima hal tadi dengan hatinya dia benar-benar yakin melihatnya mantap tidak ada keraguan sedikit pun walihadak salaf oleh karena itu ada di antara ulama mengatakan tentang yakin al yakin al iman kuluh yakin itu adalah iman dengan dengan iman dengan secara keseluruhan itu yakin iman dan yakin ya itu dia yakin itu iman iman itu adalah yakin yakin adalah iman iman itu adalah yakin yaitu keper, per, per, kepercayaan yang mantap ya yang kokoh tidak ada keraguan sedikit pun itu hakikat yakin <tuh> kemudian berikutnya kemudian berikutnya yang ketiga tadi yang kedua ya yang ketiga Hidayatul khalqi wa da'watuhum ila Allah wa Yang pertama adalah sabar, yang kedua yakin, yang ketiga karakter yang harus ada pada seorang panutan dalam agama hidayatul khalqi. Memberi hidayah manusia. Memberi hidayah orang lain. Wa da'watuhum ila Allah wa Dan mendakwahkan mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengikuti agamanya mengikuti syariatnya aturannya Allah taala berfirman wa man ahsanu mimman da'a ila wa wa qala innani muslimin nah. yang ketiga ini inilah hakikat imam inilah hakikat imam seperti saya jelaskan adapun sabar dan yakin itu adalah thariqah jalan agar seorang dapat menggapai kedudukan sebagai imam panutan dalam agama. Adapun hakikat keimaman ini yang kedua dan yang ketiga nanti, eh, yang ketiga dan yang keempat yaitu dia memberikan hidayah kepada manusia, mendakwahkan mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah kedudukan yang paling tinggi dari jenis manusia. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia yang berdakwah mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah. Dari orang yang ucapannya adalah mengajak kepada Allah wa amila solihan. dan dia beramal soleh itu mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Wa qala minal muslimin dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tentang ayat ini kata Imam al Hasan al Basri, al Imam al Hasan al Basri mengatakan, Hada Habibullah, hmm. orang yang menyeru kepada Allah, orang yang berdakwah kepada Allah, kata Imam Hasan Basri dia adalah Habibullah orang yang dicintai oleh Allah hada waliyullah. inilah orang walinya Allah kekasihnya Allah yang akan ditolong dilindungi oleh Allah Subhanahu taala dan yang akan diberi taufik sehingga pendengarannya lisannya penglihatannya Tidaklah tidaklah berjalan, tidaklah berbuat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Aslama lillah, dia dia patuh kepada Allah wa amila bi dia mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa da'al khalqai Nah ini tambahannya yang penting yang terakhir nih. Dia mengajak orang lain, berdakwah, menyeru orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala kekasih Allah ya dicintai oleh Allah kekasih Allah dia tunduk kepada Allah dia mentaati Allah kemudian mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dakwah itu ya dakwah itu bukanlah profesi yang seseorang yang 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 yang, diang, yang seorang diangkat oleh manusia bukan tetapi dakwah itulah ibadah yang paling agung dalam agama Islam. Ibadah itu, dakwah itu adalah amal ibadah yang dengannya Allah Taala mengangkat seorang hamba setinggi tingginya. Dengannya Allah menjadikan seorang hamba adalah hamba terbaik diantara hamba-hambanya. Dan ini adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Kul hadis sabili ad'u ila wahi ala, ala basiratin ana wa manitaba'ani Katakan wahai Nabi Inilah jalanku Apa itu jalannya jalanku, jalannya Nabi? Ad'u ila Allah Aku mengajak berdakwah Menyeru orang lain kepada Allah Ana, saya ini jalannya maksudnya inilah jalan saya Wa dan siapa saja yang mengikutiku kata Nabi Sallam. Jadi dakwah itu jalannya Nabi Sallam dan semua Nabi dan semua Nabi dan jalannya orang yang mengikuti Nabi dan sehingga para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mau berdakwah tidak mau menasihati orang lain tidak mau mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bukan dari golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seorang harus maka setiap setiap muslim hendaknya punya cita-cita ini harus tanamkan cita-cita ini dia harus dia harus dari awal dia harus bersungguh-sungguh men menghiasi dirinya dengan ilmu ya belajar agama menjadi kemudian mengamalkannya ya kan dia menjadi hamba yang bertakwa karena dari awal kita, pernah kita bahas, seorang itu tidak mungkin bisa jadi panutan dalam takwa, kecuali dia bertakwa. Dia belajar, berusaha, mengikuti orang-orang bertakwa sebelumnya. Karena kita jelaskan, orang yang e, menjadi panutan dalam ketakwaan nantinya dia adalah orang yang, yang yang mengikuti orang orang yang bertakwa sebelumnya. Orang yang bertakwa sebelumnya, jadi harus belajar, menanamkan dirinya. Nanti dia akan jadi contoh dicontoh oleh istrinya, dicontoh oleh anak-anaknya dalam rumah tangganya, ya kan? Dia maka seorang harus benar-benar memiliki perhatian, ya bersungguh-sungguh memperhatikan masalah agamanya, masalah akhlaknya, masalah adabnya, masalah adabnya, dan lakukan itu ikhlas mata mata mengharap itu Allah dan ketahui bahwasanya ini diantara pintu utama untuk mendapatkan keriduan Allah, untuk mendapatkan kedudukan tinggi, kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ber, berdakwah. Oleh karena itu, kata Imam Al-Qayyim, fa afdal anwa'il insan wa darajah inda Dan jenis ini adalah jenis manusia yang paling afdal dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi seorang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ya, dan mengajak orang lain. Ada tambahannya ya, mengajak orang lain untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi sebelum kita tutup, dan ini kata Imam Qayyim adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari golongan orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus kecuali orang-orang beriman, beramal soleh wa tawassaw bil haqqi sabr. Mereka saling menasihati dengan al-haq, saling menasihati dalam kesabaran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bersumpah dengan masa bahwasanya manusia itu merugi. Bahwasanya makhluk Allah dari kalangan manusia itu rugi. Lalu kemudian Allah taala mengecualikan di antara mereka. Dan disebutkan di situ bukan persen-persen bukan. Tapi yang disebutkanlah sifatnya. Berarti ini dapat di Eh, raih oleh siapapun dengan cara mengumpulkan sifat-sifat tersebut. Ya, jadi Allah taala tidak menyebutkan person-person fulan fulan tidak. Karena kalau begitu, maka hanya orang-orang ini aja. Tapi Allah taala sebutkan sifatnya. Sehingga setiap orang bisa selamat, bisa masuk dalam golongan yang dikecualikan oleh Allah dari orang-orang yang merugi dengan cara mengumpulkan pada dirinya sifat-sifat tersebut. Makanya kata orang-orang Allah Ta'ala bersumpah. Ini berarti sumpah ini menguatkan, ini menguatkan kabar. Allah Ta'ala sampai bersumpah. ya. Ini menunjukkan bahwa kabar ini benar. Bahwa manusia itu merugi semuanya. Kecuali oh, man kamal nafsahu. Orang yang menyempurnakan dirinya dengan beberapa sifat berikut ini. Yaitu iman. Yang pertama iman yang kedua amal soleh menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh wa yang ketiga dia menyempurnakan orang lain dengan wasiat ya dengan nasihat dengan dakwah dengan ajakan kepada kedua hal sebelum, ke, kepada dua hal yang sebelumnya yaitu iman dan amal soleh dia hiasi dirinya pertama kali dengan iman yang benar dan amal soleh. Kemudian mengajak orang lain kepada iman dan amal soleh yang dia sudah berada di atasnya. Oleh karena itu alimah Mas al mengatakan, La nas kulluhum fi suratil asr la qafathum. Seandainya manusia mau merenungkan surat al-asr. Maka itu sudah cukup bagi mereka. Yaitu, cukup bagi mereka sebagai hujah untuk memahami apa tujuan hidup mereka di sini, memahami untuk mengetahui jalan kebahagiaannya, untuk mengetahui jalan keselamatannya, iman, amal soleh, dan mengajak orang lain untuk beriman dan beramal soleh. Ini mungkin yang bisa. Disampaikan dalam kesempatan ini, karena waktu yang terbatas sebenarnya masih ada kelanjutannya. Insya Allah, kita lanjutkan pada sesi dan pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala, al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.